Ada training nih di Wisma BCA, betul tempatnya di kantin ya guys, ini tempatnya. Oke guys, ingetin ya kegiatan kita. Halo guys, hari ini kita akan ada training cleaning service di Bank Bisa Wisma Slipi, tempatnya di kantin ya guys, ikuti ya kegiatan kita hari ini. Wah, pesertanya sudah datang ya guys, persiapan training oleh Bu Gaya. Seperti biasa, sebelum training dimulai kita yel-yel dulu agar peserta nggak ngantuk alias semangat kekahan. Semangat. Saya sehat, saya semangat, saya bisa. Saya sehat, saya semangat, saya bisa. Sekali lagi. Saya sehat, saya semangat, saya bisa. Saya sehat, saya semangat, saya bisa. Oke, terima kasih sudah. Training dimulai oleh Ibu Gaya selaku trainer. Sedang memutarkan video tentang cara kerja housekeeping yang baik dan benar, lalu peserta menyimak dengan baik. Numpang narsis dulu ya guys, Misty Gunawan bersama peserta training, haha. Penjelasan materi training oleh Bu Gaya dan interaksi dengan peserta agar suasana training lebih hidup dan tidak jenuh. Kamu bisa terangin, mungkin yang kamu yang tahu aja deh, yang tahu aja, yang kamu lihat apa. Serta tanya jawab dengan peserta agar mereka paham betul apa yang disampaikan. Supaya dulu baru bisa menggunakan lagi. Oke, itu poinnya dulu ya. Siapa lagi tadi yang lihat lagi? Yang di WhatsApp awal-awal yang dibuat hubungan lain biasanya dia sudah menggunakan WC kuning. WC kuning? Iya, yang terus. Terus? Oh, kuning yang kalau buat pengganti warna merah. Trainer menjelaskan tentang standar grooming atau penampilan diri saat bekerja harus rapi dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Ini 3, 2, 1. Ada. Ini dia, jadi nanti kalian taruh untuk di sini mana ramnya masih gondok. Jadi harus pegang, dirabah, terus lagi. Cium. Dilanjut praktek lobby duster oleh Mr. Gunawan selaku trainer. Inilah cara melobby duster yang baik dan benar. Pertama, mulai sweeping dari bagian pinggir terlebih dahulu, setelah itu dari arah kiri dan kanan secara berkesinambungan membentuk angka 8 secara tumpang tindih. Dilanjut praktek dusting oleh peserta secara bergantian. Dan terakhir praktek glass cleaning satu persatu agar peserta mahir. Oke guys, sekian dulu ya training dari kita. Jangan lupa like, comment and di-share jika video ini bermanfaat. Thanks for watching, nantikan video kami selanjutnya ya. See you, bye-bye.